Para pembalap F1 Powerboat saat ini telah menggelar sesi latihan di perairan Danau Toba, Jumat 24 Februari 2023. Pembalap yang berjumlah 20 orang tersebut diketahui akan memulai kualifikasi hari ini. Dan puncaknya pertandingan F1 Powerboat pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah pembalap mengakui bakal bertanding di areal Danau Toba, membuat mereka akan menggunakan strategi baru selama race. Perbedaan tersebut diantaranya soal tekanan akibat jenis air. Biasanya para pembalap F1 H2O bertanding di perairan laut. Kini mereka harus bertanding di perairan air tawar Danau Toba. Seorang pembalap Torrento menuturkan Danau Toba punya kondisi yang berbeda dari tempat lain. Walaupun demikian, Torrento menyebutkan Danau Toba merupakan tempat yang paling indah. Ini sebuah kesempatan besar untuk beraksi di Danau Toba. Aku juga sudah balapan di berbagai tempat dan Danau Toba adalah yang paling indah. Tutur Torrento Jumat 24 Februari 2023. Di sesi latihan pada hari Jumat kemarin, salah satu perahu boot dari tim Cohen Bros Racing menabrak ombak hingga pecah di bagian depan perahunya. Kecepatan tinggi dan angin lumayan kencang membuat perahu tersebut berbelok dan menabrak ombak, hingga mengalami pecah di bagian depan. Kejadian tersebut diketahui dari sebuah Instagram story milik tim F1 H2O tersebut. Selanjutnya, pembalap Maritz Romai juga menambahkan soal tantangan membalap di perairan Danau Toba. Memang ada perbedaan, namun bukan sebagai penghalang. Perbedaannya adalah soal ketinggian area, sehingga mesinnya pun harus disetel supaya beradaptasi dengan ketinggian, kata Maritz Romai. Hingga saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start para pembalap pada puncak pertandingan balapan, Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah pembalap beberapa kali tampak mengitari area sirkuit dalam sesi latihan. Selama latihan, mereka amat hati-hati pada area tikungan sirkuit dengan memperlambat kecepatan. Sesi latihan tersebut berjalan sekitar 2 jam. Setelah itu, para pembalap kembali ke area khusus yang disediakan untuk beristirahat. Ah.